Lapangan terbang London City ditutup buat sementara pada Ahad berikutan penemuan sebutir bom perang dunia kedua berhampiran Sungai Thames. Bahan letupan terbabit ditemui di jeti Raja George V berhampiran landasan lapangan terbang di tengah bandaraya London. 10 pengganas terbunuh dalam satu serbuan polis Mesir di Bandar Arish, wilayah Sinai pada Ahad. Sinai menjadi fokus serangan pengganas terhadap tentera dan polis susulan pelecutan Presiden Mesir Mohamed Morsi oleh tentera pada 2013. Sebuah kapal persiaran PNO terpaksa berpatah balik ke Sydney selepas berlaku pergaduhan ketika penumpang beratur untuk menggunakan tandas pada Ahad. Susulan insiden itu, seorang wanita warga Rusia didakwa di Mahkamah Sydney pada Isnin kerana menyerang seorang lelaki dengan botol wine ketika kejadian.